Hey everyone, welcome back. Di video kali ini aku mau ngeholin salah satu produk yang kita pakai banget di era new normal kayak gini. Jadi kemarin itu aku sempat berpikir kalau di era new normal ini kan kita nggak bisa pakai lipstick karena kita harus menutupi area hidung dan mulut kita pakai masker. Tapi gimana caranya supaya kita itu tetap fashionable walaupun kita tuh pakai masker? Nah sekarang itu udah banyak banget dijual masker-masker cantik. Yang mana masker ini tuh bisa di mix and match sama outfit kita. Dan bahkan ada yang bisa dipakai untuk pengantin. Jadi menurut aku masker itu bukan cuman untuk kesehatan aja, tapi fungsinya juga sudah bergeser ke fashion. Makanya di sini aku coba beli beberapa masker yang cantik-cantik untuk share ke kalian. Kira-kira oke nggak sih dipakai sebagai pengganti lipstick? Nah kalau kalian penasaran masker apa aja yang aku beli dan harganya berapa dan belinya di mana, jangan lupa untuk like dulu videonya dan juga subscribe channel ini kalau belum. Kalau udah, yuk kita langsung masuk aja ke haul maskernya. Jadi untuk masker-masker ini aku tuh random banget. Jadi aku benar-benar searching di Shopee yang menurut aku tuh bagus dan harganya masih affordable. Yang pertama di sini aku punya masker yang dari bahan brokat. Jadi ini tuh cantik banget dan mewah banget sih menurut aku. Terus dia juga ditambahin payet-payet dan mutiara-mutiara imitasi gitu di bagian depan maskernya. Jadi itu memberikan kesan yang lebih elegan lagi. Sebenarnya dia punya banyak sekali model dan warna. Di sini punya aku yang warnanya pink dan ini tuh cantik banget sih menurut aku. Secara ukuran dia ini ukurannya ngikutin ukuran perempuan. Kadang kayaknya nggak mungkin ada laki-laki yang mau pakai masker kayak gini. Jadi ukurannya tuh relatif kecil. Terus dia itu benar-benar ngikutin bentuk muka banget. Jadi di bagian hidung dan mulutnya tuh kayak agak condong gitu. Terus ada jahitan di bagian tengahnya. Dan untuk di bagian belakangnya sendiri dia tuh kayak dilapisin sama kain katun biasa, tipis kainnya. Ini menurut aku sih kalau misalnya kalian mau pakai ini lebih baik kayak disumpel tisu lagi di bagian dalamnya. Karena dia udah sediain bolongan di sini, jadi kita tinggal masukin aja tisu tambahan di dalamnya. Untuk jahitannya sendiri dia lumayan rapih, jadi untuk di sampingnya dia jahit lagi, lalu ditaruhin karet tipis gitu, dan ini karetnya sih pas juga untuk ukuran perempuan, jadi dia nggak terlalu besar. Jadi menurut aku masker-masker kayak gini ini cocok banget buat kita jalan-jalan ataupun mau kondangan, ini masih oke banget. Untuk harganya sendiri ini sekitar 20 ribuan dan ini banyak banget, tapi kalau kalian pengen beli yang samaan sama aku, nanti link pembeliannya akan aku tulis di description box. Yang kedua masih di toko yang sama, kalau ini dia modelnya tuh bahannya kayak satin gitu. Di bagian sampingnya dia kasih sedikit detail brokat ditempelin, terus ditambahin bunga imitasi juga sama dia, sama ada sedikit payetnya. Untuk yang model kedua ini dia tuh lebih simple, karena bunganya cuma sedikit, dan karena dia bahannya dari satin gitu, dia kayak agak sedikit glow, mengkilap-mengkilap gitu, jadi tetap eye-catching walaupun polos. Untuk ukurannya dia sama persis sama yang pink tadi, karena ini memang satu produksi. Untuk lapisan dalam, dia juga dari kain katun yang tipis, ini adem dan nyaman kalau kena kulit, jadi nggak gatal sama sekali, tapi dia relatif tipis. Nah untuk di tengahnya dia juga kasih bolongan, jadi kita bisa masukin tisu di dalamnya. Harganya juga masih sama, sekitar 20.000 sampai 25.000-an aja. Linknya di description box aku. Lanjut di masker ketiga, ini lebih ekstra menurut aku. Jadi dia ini full brokat, terus di bagian sampingnya tuh dia kayak kasih bunga, dan bunganya tuh lumayan besar banget. Terus dia kayak full manik-manik gitu, jadi ini benar-benar ekstra banget. Untuk karetnya dia tuh relatif lebih besar dari yang tadi. Dan dia jahitannya tuh dijahit mati gitu di dalam. Bagian dalamnya tuh kayak dari kain spandek gitu, jadi dia lebih halus daripada katun yang tadi. Dan sama juga dia tuh ada bukaannya untuk taruh tisu di dalamnya. Cuma ini ukurannya relatif besar, jadi dia bisa nutupin sampai bagian bawah dagu. Harganya sendiri dia juga 20.000 sampai 25.000. Oke lanjut, ini masker terakhir yang lucu banget. Jadi dia kayak masker-masker karakter gitu dan ini tuh kayak lagi booming. Cuma ini tuh tipis banget, dia cuma satu lapis dan ini tuh terbuat dari spandek. Bagian kupingnya juga kayak dibolongin doang gitu, jadi dia nggak pakai tali tambahan. Dan untuk motifnya tuh kayak di print aja, jadi ini kalian kalau mau nambahin tisu, tisunya ditaruh di antara masker dan mulut. Karena dia nggak ada tempat khusus untuk naro tisunya itu. Dia juga nggak ada jahitannya, jadi benar-benar keliwir-keliwir aja gitu pas dipakai. Dia tuh ada berbagai macam model, dan itu lucu-lucu banget. Ada yang kumis, terus ada yang pakai lipstick. Nah kemarin tuh aku random, ini dapetnya yang lagi mangap begini. Yang satu lagi aku beli yang baby, babynya lagi begini. Jadi kalau mau buat masker lucu-lucuan aja, boleh juga kali ya. Nah ini harganya murah banget, cuman 5.000-an aja per piecesnya. Nanti link pembeliannya akan aku taruh di description box. Oke guys, itu dia tadi beberapa masker cantik dan lucu yang aku beli di Shopee. Menurut aku sih di era new normal ini, kalau bosan pakai masker yang begitu-begitu aja, pengen sedikit yang ekstra atau kalian lagi ada acara, nah boleh banget nih cobain masker-masker yang cantik dan unik ini. Pokoknya semua link pembeliannya aku akan tulis di description box, jadi kalian langsung cek aja di sana.
Oke guys, sekian dulu untuk review aku kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa membantu dan bisa memberikan informasi lebih buat teman-teman semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like di bawah dan juga subscribe channel ini kalau belum. Dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya supaya nggak ketinggalan video baru dari aku. Oke guys, that's all. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!